wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel JG Jawa Tarot ya. Dan untuk kesempatan video kali ini ya, saya akan membuat reading untuk zodiak Cancer ya, untuk bulan Desember 2019 dan sampai Januari 2020 ya. Dan semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk kalian ya. Oke, langsung saja ya. Kita buka untuk kartu yang pertama untuk zodiak Cancer Desember 2019 Januari 2020. Four of Pentacles ya. Keberhasilan akan kamu dapatkan ya. Tapi waspadalah dengan orang-orang yang sirik atas keberhasilanmu yang berada di sekitar kamu ya. Dan orang ini pun bisa juga akan mempengaruhi pikiran kamu ya, ataupun malah ingin menjatuhkanmu atas keberhasilanmu ya. Jadi tetaplah waspada ya, karena keberhasilan itu memang akan kamu dapatkan ya. Dan langsung saja kita buka untuk kartu yang kedua, The Juggernaut ya. Ini adalah sebuah kartu apa ya, kartu hasil ya. Hasil atas apa yang pernah kita lakukan di masa lalu ya. Jika di masa lalu kamu melakukan suatu hal yang positif ataupun suatu hal yang baik, maka kamu akan mendapatkan suatu hal yang baik dan positif pula ya. Jika di masa lalu kamu melakukan suatu hal yang negatif atau perbuatan buruk, maka kamu akan mendapatkan suatu hal yang negatif atau buruk ya. Dan semua itu hasilnya tergantung apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu kamu ya. Semua tergantung apa yang kamu lakukan di masa lalu ya. Dan untuk kartu yang ketiga, Nine of Pentacles ya. Ini adalah kartu yang positif ya. Pengorbanan dan kerja keras kamu selama ini yang kamu lakukan akan terbayarkan dengan secara nyata dan akan kamu dapatkan ya. Keuangan kamu akan cukup ataupun bisa lebih ya. Keuangan kamu akan lebih dari yang kamu harapkan malahnya. Tetaplah semangat dan terus berusaha. Kesuksesan pasti akan kamu dapatkan ya. Karena kartu yang ketiga adalah kartu yang positif ya. Kartu tentang sebuah keberhasilan atas pencapaian ya, atas suatu kerja keras ataupun hasil kerja keras kamu ya, akan terbayarkan ya. Dan hasilnya pun ini lebih dari apa yang kamu harapkan kan ya. Oke. Bisa di keuangan kamu, di kerjaan kamu ya, ataupun asmara kamu. Dan untuk kartu yang keempat ya, Five of Wands ya. Ini adalah kartu yang positif juga ya, yang menyarankan bersemangatlah kamu untuk mencapai sesuatu ya. Jangan berhenti dengan alasan apapun ya. Yakin dan percaya dirilah kamu dengan diri kamu sendiri dan kemampuan kamu. Kamu pasti berhasil ya. Dan sudah ada semua keberhasilan ataupun kesuksesan itu sudah ada di hadapan kamu ya. Jadi jangan biarkan kesempatan itu pergi begitu saja ya. Jadi tetaplah bersemangat dan jangan berhenti untuk menggapai semuanya ya. Dan ada pesan juga ya, kartu yang keempat, kamu akan mendapatkan sebuah kabar, kabar yang baik ya. Ini adalah sebuah kabar baik yang akan datang kepadamu ya. Dan selanjutnya kita buka untuk kartu klarifikasi ya,
kartu klarifikasi yang pertama, King of Cup ya. Ini adalah kartu yang menggambarkan sebuah sosok seseorang ya, yang bijaksana, ramah ya, atas apa yang sudah dia dapatkan. Dia tetap rendah hati, ramah dan bijaksana ya. Ini mungkin menggambarkan kamu juga ya, untuk menyarankan kamu meski semua yang telah kamu dapatkan itu sudah berada di tanganmu ya, tetaplah untuk rendah hati, bijaksana dan ramah pada semuanya ya. Dan mungkin kamu bisa menjadi sahabat baik bagi orang lain ya, selalu bisa memberi solusi ataupun saran pada mereka ya. Dan disarankan juga saat kamu berada di atas, tetaplah ramah dan rendah hati ya, akan banyak orang yang akan datang kepadamu. Oke, untuk kartu yang kedua, kartu klarifikasi yang kedua, Queen of Pentacles ya. Ini menggambarkan sebuah sosok orang yang lagi memegang sebuah koin ya. Ini menggambarkan seseorang itu jika sudah mendapatkan sesuatu ya, dia akan sulit untuk melepaskannya ya. Semangat atas upaya yang ingin dicapai ya. Ini mungkin dari beberapa kamu, jika kamu sudah mendapatkan sesuatu apa yang memang kamu inginkan ataupun apa yang kamu dapatkan, kamu begitu sulit untuk melepaskannya. Jadi apa yang sudah berada di tangan kamu, kamu akan tetap mempertahankannya ya. Dan untuk kartu yang ketiga ya, untuk klarifikasi yang ketiga, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan sebuah kepuasan atas apa yang sudah dimiliki ya, kepuasan atas apa yang sudah didapatkan ya, semangat dan pantang menyerah, semua pasti bisa kamu dapatkan ya, semua memang akan berada di genggaman tanganmu. Ini adalah gambar sosok seseorang yang sudah merasa puas dengan apa yang dia harapkan itu sudah berada di belakangnya semua dan tertata rapi ya. Ya, jadi tetaplah untuk selalu berpikir yang positif ya. Semoga video ini bermanfaat. Oke, cukup sekian untuk video reading zodiak Cancer kali ini ya. Tunggu untuk zodiak selanjutnya, untuk zodiak Cancer video selanjutnya ya. Oke, jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.